Ke terminal beli kan apa ya? Iya, beli lewat. Terakhir kan Wonosobo. Terakhir Wonosobo mana? Hah? Iya loh. Enggak, ke Slamet. Bambangan. Punya nomor agen sana nggak sih, Pak? Ada. Beli? Makan supir ya, Pak Tau. Hah? Sama agen itu supir. Oh, entah makin. Enggak, salah nomornya. Hah? Jogja Utara. Lo punya nomor itu beli? Agen beli? Nomornya salah, Mas. Agen beli ya, Pak? Oh, tak hubungin randut bongkal apa dongkal ya? Bagus. Kursi nggak dipindah-pindah kan, Pak? Enggak, langsung jos. Tiketnya harganya 130.000. Kan kabar-kabar dia buri. Boknya masuk lanjut kawan buri ya, buri. Iya, wis nang bae. Halo Sobat Nes, jumpa lagi di episode Travel Bus Nusantara. Di episode kali ini, kita akan coba naik bus dari grupnya Hiba Utama. Siapakah dia? Buat yang penasaran, langsung simak video ini ya. Saat ini, kita sudah ada di Terminal Pondok Pinang. Buat kalian yang mau nyoba bus dari sini, kalian bisa hubungi Ko Aliung. Agen resminya Murni Jaya. Nomor teleponnya tertera di bawah ini ya. Halo Sobat Nes, sekarang kita ada di Terminal Pondok Pinang dan kita akan naik bus Murni Jaya tujuan ke Blik. Kita lagi nunggu bisa bakal jalan jam berapa ya? Kurang tahu sih, pokoknya infonya sih sekitar katanya setengah jam lagi. Nah ini ada Torin STJ-nya. Oke Sobat, ikuti terus perjalanan kita ya. Oh iya, dari terminal ini banyak bus Murni Jaya yang berangkat dari berbagai tujuan, antara lain Blik, Wonosobo, Tegal, Pemalang, sampai dengan Jogja juga ada loh. Dan untuk jadwal berangkatnya rata-rata ada di pukul 6 sore. Keren kan? Buat yang pulang kerja pasti bisa banget naik ini. Ditambah lagi, jika bus sudah masuk ke tol, maka dijamin gak akan keluar tol lagi sampai kita tiba di rumah makan. Wow, mantap kan? Oke, langsung simak aja video ini ya. Iya. Ke terminal beli kan apa ya? Iya. Beli lewat. Beli kan Wonosobo. Terakhir Wonosobo mana? Hah? Enggak loh. Enggak ke Slamet. Bambangan. Punya nomor agen sana nggak sih, Pak? Ada. Beli? Makan supir ya, Pak Tau. Hah? Sama agen itu supir. Oh, mau entah makin. Enggak. Salah nomornya. Hah? Salah. Randu dongkal apa? Randu dongkal tuh. Jogja Utara. Lo punya nomor itu beli? Agen beli? Nomornya salah, Mas. Agen beli ya, Pak? Oh, tak hubungin randut bongkal apa dongkal? Bang! What? Agen beli, nomor agen beli, Bang. Ganti ya? Nomor agen beli, nomornya, apanya? Agen beli. Dia minta nomor agen beli. Buat pula, sebalik ke sini. 90 bis. Dari beli ini, Pemalang itu udah ke kanan dia. Jalur pertama ke 08 22 23 96 43 44 agen beli ya, Pak ya? Namanya Pak siapa? Angga. Pak Angga ya? Enggak, ini tetap di Pangkal. Ini sudah berapa? Dari Ciputat. Lumayan. Putar. Pak Ilum, ini bisa ya? Oke, makasih banyak ya. Bang, di KM 59 satu ya. KM 59 satu orang. Yuk. Naik ini. Hah?
Ini tiket sih. Berjemputan ya. Kursi nggak dipindah-pindah kan Pak ya? Enggak, langsung jos. Jadi pas empat ya? Kita dan tiket PO Murni Jaya. Harganya Rp130.000 kertas. Pak, itu berapa? Sama. Tinggalnya 100 berapa? 4.000. Oh. Ini harganya Rp130.000, kita kebeli. Kita pengen rasain ya. Saya enggak pulang mau ngetrip. Jalan-jalan naik gunung. Ke Slamet. Gunung Slamet itu mana ya? Purbalingga. Purbalingga ya, iya, Purbalingga. Ya bener kan Purbalingga ya? Purbalingga, Purbalingga kan? Iya. Purbalingga itu di Jawa Timur, Purbalingga. Oh, kalau yang Jawa Timur Purbalingga. Tahu saya kalau Jawa. Ini Purbalingga. Halo sobat, sekarang kita ada di kabin bus PO Murni Jaya. Kita mau ngetrip dan jujur baru pertama kali ya naik bis yang ada skarnya ini. Sebenarnya nggak terlalu suka, soalnya nggak bisa ada kebebasan. Tapi nanti kita lihat rasanya gimana, antara enak apa enggaknya. Jangan sampai tinggalan. Ini termasuk gila sih menurut gue. Belum ada sebulan. Orang lain boleh kan bulan-bulan sekali gitu. Dua kali sebulan nih. Kepok-kepok ya. Ya kan kabar-kabar di Buri. Moknya ngantuk lah nyok awalnya Buri ya gue. Nah, iya wih senang gue. Oke. Lagu ini Buri nih. Rizal mati ya. Rizal mati. Kayak nang mulai dewek lah bocah. Ngomongnya angel mana bocah? Lantang. Padahal lagi zaman sekarang yang mana tuh? Baru lepas yang aku aja bocahnya. Laser ion dong gue tau ngomongnya angel. Iya. Mana kaya bocah harus kalau boleh murni loh dia. Ya iyalah. Bagus dewek. Kok mandek ning terminal epo ning rumah makan opo Mas? Cikedung. Cikedung. Oh, barengane sing opo Sinar Jaya iki? Ya, barengane tapi kan lain pintune bareng cuma lain tempat. Oh, iya. Aku bingung jame. Oh. Nah, sampean sing beleke sore magrib. Magrib ya. Soalnya kan nek mudun saka Salang apa Gunung Slamet. Ya. Kan adik ora ngerti perhitungan waktune. Heeh. Takutnya kesoren. Oh iya. Nah, ya, magrib lah ini. Kalau kejar orang daki. Nggih. Magrib ya pokoknya targetnya Mas ya. Targetnya maghrib ya? Maghrib. Terus ini terminal ini ya?
karena tukonnya ini karena sekalian iya nyekatnya kayak numpah mungkin gua enak kayaknya jadi gua ada singin yang mana ikut iya timbang moronnya agen waduh nah koncoku tak kerja nih iya omay pasar minggu oh tak ngomongnya agen lupa bulus ya sampai nengkel apa ngeloro? Ngeloroan ngeloro ayo siji ya gitu istirahat istirahat dijalanin Cikamurang gue ya? Yang dosa di masa lalu Janoko Janoko cicilan Yeah.
kasan gue. Ngawur. Ngawur. Ngawur.
anteng. Ini kayak orang yang bisa barengkong yang bisa mulai sehingga jadi yang dewe pelangkong. Thank you.
iso ni. Iro kalau kadang kerungu. Tiga-tiga di spion ngaso tekan, tiga di masang spion. Dan selek for CSS dari masang. Lima tanam. Buangan di penumpang. Kuliah stand sama gue. Iya, stand. Scania. Thank you.
Neskoetan ada rumah makannya apa mas? Dalam Neskoetan. Yogi nih. Iki. Siji tahun murni sekali istirahat. Oh. Sekali istirahat itu langsung sosis kowetan ya oke nih. Wis langsung bablas. Orang mampir-mampir mah. Enggak mampir. Paling mampir nek kok misal kayak ning agen-agen ngono kaya mau kae. Heeh. Wih. Oh. Jadi Jogja tadi ya. Mampir ke Jogja dua kali. Jogja dua kali. Di Cilacap. Halo Sobat Nes, sekarang kita ada di rumah makan Cikedung, tepatnya di daerah Cikamurang. Kita mau menuju ke tempat penukaran tiket makan. Ini kita lihat dulu. Makan aja. Tempat murni di sini. Ya, makannya di Jepang. Sambal banyakin lah. Silakan digeser, makannya ngantri.
bawahnya nggak apa-apa kan, Mbak? Tapi udah jalan saya harusnya ya. Iya udah. Itu kita di mana tadi di Cikampek, Cikampek. Jadi di Cikampek. Bekasi Timur, Bekasi Karawang Barat. Karawang Barat. Halo Sobat Nes, sekarang kita lagi di rumah makan Cikamurang Cegedung ya. Tempatnya Sinar Jaya, Murni Jaya, terus apa lagi nih? Puma S, Laju Prima, semua makannya di sini ya ternyata. Tempatnya gede sih, asik. Tapi nggak tahu nih rasa masakannya gimana. Salah ngambil gua, harusnya itu tuh. Ayam. Ayam yang lagi. Dan untuk menu makannya ya ternyata seperti ini.